Homalomena rubescens dan Homalomena biasa hijau. Ya guys, caranya seperti biasa. Ini udah kita persingkat ya guys ya. Ini ada lendir-lendirnya guys, biasa seperti biasa kita ambil putiknya ini ya guys ya. Kita oles-oles biasa. Terus kemudian seperti ini. Bolak-balik aja ya kita guys ya. Oke guys. Contohnya seperti itu, mengawinkan jenis Homalomena, tapi perbedaannya menyilangkannya itu antara pagi, sore dan siang ya guys. Jadi ini harus 3 kali mengawinkan ya guys ya, supaya hasilnya itu maksimal ya guys ya. Itu kemudian kalau udah kita kawinkan dan kita tutup sama plastik ini supaya tidak terganggu nantinya ya guys ya, supaya tidak terganggu. Dan nanti kalaupun jadi itu dalam waktu seminggu atau enggak selamat-lamatnya 10 hari itu bisa terlihat ya guys. Nanti dia tidak akan busuk kalau jadi, kalau enggak jadi dia akan busuk. Oke guys, gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.